Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSR dimanapun Anda sedang berbahagia. Sebenarnya ini sudah siang ya, setengah delapan, tapi cuaca mendung banget ini, mendung tidak seperti akan turun hujan ya, gelap gitu aja. Hari ini Senin tanggal 14 Februari 2021, kita jalan-jalan di alun-alun momong anak taman terbuka yang gratis, walaupun fasilitasnya sekedarnya seadanya tamannya seperti ini. Dan juga kita akan ini meng-unboxing paket kiriman dari sahabat saya M. Afghani atau Mas Latif yang ada di Pacitan. Ini ketika kita ketemu di Surabaya, beliau nawarin kopi espresso. Kopi espresso ini kesenangan saya ketika perjalanan datang masuk ke Indomaret, kita cari kopi espresso. Benar-benar obat kantuk gitu ya. Ketika kita ngantuk, lelah, saya biasa nyoba espresso. Hanya sedikit saja, harganya mahal, tapi memang benar-benar saripatinya kopi tanpa campuran apapun. Dan biasanya tanpa gula. Nah, ini beliau ngirimin ternyata berupa cairan, ini botol begini. Dan juga tidak ada campuran gulanya sama sekali ini. Espresso. Kayaknya pabriknya di sana deh. Kita buka. Nah, ini tidak terlalu penuh ya. Tidak terlalu penuh berupa cairan. Bismillahirrahmanirrahim. Khas banget kopi espressonya. Cair banget ini. Harusnya ada gula coklatnya. Mantap nih. Kita gigit buat mantap lah ini. Biasanya harus dicampurin. Jadi kopi dicampurin espresso atau dicampur air panas lagi gitu buat campurannya. Tapi kalau saya suka yang seperti ini, kental, pahit gitu suka. Oke, kita akan mereview di sini. Ada pisau cepot, unik banget, tanduk rusa, hitam tanduk kerbau hitam, kuningan, brul pete, tanduk kerbau hitam, seperti ini. Ini memang tidak ngait ya, ini untuk sininya, memang dibuat gini. Ini tidak ngait tapi kuat, di sini ininya maksud saya. Terus ini ada lubang, titik gede 1, titik kecil-kecil 3. Ini kecil ini juga tanduk rusa diukir cepot. Ukiran cepotnya keren banget, benar-benar keren. Seolah-olah dia pakai belangkon gitu ya. Padahal ini satu kesatuan dari tanrusnya sendiri. Cakep banget. Materialnya dari baja bearing. Tertulis bearing. Saya tuh kalau enggak ditulis, makanya banyak sekali bilah-bilah kita itu nggak ingat, nggak bakal ingat kita. Makanya dikawal oleh maker ini dari mulai bajanya sampai terbentuk sebuah bilah, bentuk bilah bagaimanapun, ukuran berapapun harus kita masukkan di sini supaya ingat. Jadi kita kasih logo bulat, di tengahnya itu ada nama baja dan tahunnya, terutama nama bajanya, supaya ingat gitu, biar ingat sampai kapanpun nama bajanya tetap gitu. Kalau bohler ya bohler, tidak berubah menjadi Vanadis atau Elmak barangkali. Oke ya, serat-serat bajanya cakep ini, sangkingnya kotor ini, sangking aja kotor. Rapi, pengerjaannya rapi si cepot ini. Kategori 10 cm, kurang 1 atau 2 mili ini, kategori 10 cm, terlebarnya 5 mili, ketebalan di sini 4 sampai 4,5 mili tebalnya. Kita coba ya, ini kalau untuk sembelihan bagaimana. Oh, ketajamannya, tajam banget guys. Ini kalau untuk sembelih unggas bisa, ayam, itik, burung, mentok, bebek itu bisa ini. Nah, tajamnya seperti ini.
tajam banget. Mantep. Rata ya tajamnya. Cakep, ini baru beres dan limited edition tentunya. Kalau pisau-pisau cuma satu, apalagi diukir limited edition, kita banyak yang unik-unik, alhamdulillah. Jadi untuk memberikan nuansa berbeda, kalau dari bilah-bilah tradisional kita pasti ada yang berbeda gitu, dari keseninya itu, dari sebuah tanduk, baik itu tanduk kerbau ataupun tanduk rusa, dipegang oleh maker dengan tangan dingin maker, dengan karya seninya dilihat, dibentuk, ini mau dibuat apa itu bisa seperti ini. Cakep banget. Limited edition, buat sembelihan unggas bisa, buat seset juga bisa. Yang tentunya buat sembelihan unggas lah, kalau buat seset sayang kalau seperti ini. Sayang. Mending sembelihan unggas dipakai sekali kan bisa dibersihkan lagi. Oke, seperti itu mungkin reviewnya. Ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen, share video ini kepada semua kerabat-kerabat di dunia perbilahan maupun sembelihan. Akhiran, walaikum warahmatullahi wabarakatuh.